Sekarang tentang for loop. Langsung saya simpan dan saya namakan 27 for lalu di sini loop. Dan saya simpan. Lalu saya sekarang formatnya berbeda lagi kalau yang ini kita hanya menuliskan for, lalu semacam ini, dan di for kita membutuhkan tiga alat pendeteksi. Mungkin saya berikan angka, dan di sini sama dengan satu, lalu titik koma, dan angka sama dengan lebih kecil dari mungkin 10 titik koma lagi dan dolar angka plus plus. Dan di sini saya hanya memberikan echo dolar angka titik koma dan saya memberikan BR. Saya simpan dan saya pergi ke sini Oke di sini kurang A dan saya memberikan tanda semacam ini di BR. Saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan reload. Maka saya sudah mempunyai 1 sampai 10. Dan ini bisa kita gunakan untuk membuat tanggal mungkin. Di sini umpamanya 31. Maka kita akan mendapatkan 31 di sini sama dengan saat kita menggunakan do Oke, saya buka lagi di bagian do while loop dan di sini 1 lalu saya memberikan 31 dan saya cuma memberikan ini dan saya simpan dan saya pergi ke 26 26 2 y loop maka saya juga akan mendapatkan semacam ini dan jika saya pergi ke tadi sebelumnya while loop saya buka lagi di while loop dan saya ganti 31 maka saya juga akan memiliki urutan tanggal dan jika saya buka oke okay, mungkin 25 saya juga memiliki hal yang sama saya kembali ke for jika saya ganti di sini 31 dan di sini satu lalu saya ganti lebih besar sama dengan dan di sini saya memberikan main maka dia akan dituliskan berbeda dia dimulai dari 31 dan kita juga bisa membuat urutan tahun mungkin saya awali mungkin dengan 2 tahun 2000 dan di sini lebih kecil 2020 mungkin dan di sini plus plus oke saya simpan dan saya pergi ke sini maka saya sudah mempunyai 2000 2001 sampai 2020 kita bisa menggunakan ini untuk pemilihan tahun bulan tanggal. Oke, sekian tutorial for loop dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.